seperti yang telah saya waktu di administrasi itu, saya intinya tidak diperiksa secara prosedural. Memang pada waktu sign itu nggak ada penekanan, tapi before that, tanggal 21-nya itu ada pendahuluan-pendahuluan yang saya pikir kalau diungkap secara vulgar nggak etis juga barangkali. Umur saudara berapa? 32 tahun. 32 tahun. Lahirnya di? Serang. Serang. Warga negara? Indonesia. Indonesia. Agama? Mengatakan mendengar tentang jamaah Islamnya. Cuman ya, saya enggak tahu ya, kedudukannya. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Ya. Tolong jangan 17. Ya. Apa saudara masih bisa ingat selama saudara berada di Mindanao? Ya. Hanya transit saja. Kemudian terus ke Pakistan. Iya. Ya, sudah, silakan duduk. Warga negara saudara? Warga negara Indonesia. Ini tempat tinggal. Nama saudara? Ali Gufran alias Mukhlas. Ali, agama Islam. Jadi pengeboman baik yang di Indonesia di mana-mana itu adalah yang saya tahu dan saya yakini tidak ada hubungan kena mengena dengan beliau, tapi kami yang sudah diilhami daripada Afghanistan bersama Hambali ya, dengan beberapa orang ya, dan jumlahnya itu tidak banyak, yaitu mengadakan pengebongan-pengebongan yang terakhir adalah Bali. Oh begitu. Ya. Nah, baik, saya ingin tanya, nah apakah? Jadi tidak pernah ada hubungan dengan saksi ini? Tidak pernah. Kemudian hubungannya dengan Faiz tidak benar ceritanya dia. Saya tidak pernah ketemu Faiz. Mengenal baik ya? Mengenal baik? Ya. Ada bantuan mungkin yang beliau berikan kepada saudara dalam melakukan kegiatan? Keberatan yang mulia, sudah sangat terlalu meluas yang mulia. Keberatan saya, terima kasih. Gimana? Maaf, saksi sudah dapat meninggalkan tempat. Allah!